Baik, terima kasih pemirsa bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Ya, pemirsa, puluhan mahasiswa dari berbagai kampus kembali berunjuk rasa melanjutkan aksi yang dilakukan sebelumnya. Dengan tuntutan yang sama, para mahasiswa mendesak DPRD Provinsi Jambi turut menyuarakan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Jambi kembali berunjuk rasa mendatangi gedung DPRD Provinsi Jambi. Aksi yang dilakukan pada Jumat sore 14 April 2023 ini masih dengan tuntutan yang sama, menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kali ini mahasiswa menuntut Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk turun menemui mereka, bersama-sama menyatakan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut mahasiswa, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI tidak sedikit pun berpihak kepada rakyat. Untuk itu mereka menuntut dan mendesak pemerintah dan DPR mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja secara terbuka serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Aksi yang digelar di DPRD Provinsi Jambi hingga jelang berbuka, tidak ada satupun anggota DPRD yang muncul menemui mahasiswa. Mahasiswa mengancam akan terus melakukan aksi hingga tuntutan mereka terpenuhi. Agustri, Jambi TV.